Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung melakukan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah Tulungagung pada Selasa 1 Maret 2022. Perbaikan tersebut berupa pengkondisian saluran yang tersumbat di Jalan Adi Sucipto dengan mengangkat sedimen lumpur, benda maupun sampah. Hal tersebut agar terhindar dari banjir yang ada di jalan raya. Sementara untuk menghindari kecelakaan, bersama UPT Ngunut melakukan penambalan jalan berlubang dengan cold mix di Gragalan Podorejo. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.